boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang kita udah sampai di perumahannya Mas Rigen. Gue tetep banget, boy. Nih idola gue nih, gila. Apa kabar, Bang? Oh, Bang Aldi. Kali nunggu dulu aja kali kita ya sambil nih. Boleh, minum, boleh. Mau minum gak, Bang? Minum-minum aja dulu kali ya, santai boleh, aja boleh, dulu ya. Siap, ntar gue ambilin kursi dulu. Mobil lu ini, itu egois. Kenapa egois? Goblok apaan sih? Allah. Target bro. Jadi, kalau mobil itu ada yang namanya PCD. Oh, buat denger musik. Enggak nih, kita mau bikin video edukasi enggak? Kamera nyala ya? Nyala. Ya. PCD. PCD. Ya, yeah. Buat nonton video. Ya, sama aja. Jadi PCD itu ya buat nonton video. Salah, udah. PCD namanya itu pitch control demulator. Pitch central diameter. Pitch central diameter. Circle. Pitch circle diameter. Enggak pakai K. Pitch circle diameter. Nah, ini contohnya nih kayak punya ini Brio nih. Lubangnya ya. Berapa biji? 4. Kok 4 sih, Bang? Itu 4, Bang. Itu ada 8, Bang, velgnya. Oh, 8. Iya, oh iya iya, 8. Tapi PCD-nya 4. Nah, iya. 4 × 100, 4 × 114. Itu ukurannya. Oh. Kalau misalnya mobil lu kan Chevrolet Trax, nah. Yang ada rooftopnya. Iya. Sunroof. Sunroof, ya, maaf. Itu dia PCD-nya 5 × 108. 8500. 5 × 108. 5 × 108. Iya. 540. Enggak gitu konsepnya. Bukan dihitung. Lu nanya apa gimana? Itu gua ngasih tahu. Mobil lu PCD-nya 5 × 108. Apa 105 ya? 540. Entar dulu gua ngintip takut salah. 105. 5 × 105. Oh, 125. Enggak dihitung, Bang. Enggak kalau dihitung. Di total. Enggak di total juga enggak. Oh, berarti enggak usah dihitung. Enggak usah dihitung. Lah kenapa ada kali? What? 5 baut. 5 baut. Heeh, kali dan 108. 108 itu apa ya? Diameter baut. Diameter baut antara satu baut ke baut selanjutnya. Berarti gini sebutnya. Gimana? 5 × 108. Add itu kan masing-masing. Jadi, terus. Mobil lu itu egois. Ya. Biasanya mobil yang beredar di Indonesia ini rata-rata PCD-nya 4. 4 × 100 atau 4 × 114. Ah. Atau lubang 5. Nah, itu lupa. 5 × 100. Heeh. 5 × 100. 5 × 100 itu buat sorry gue jelasin. Ya. 4 × 100 itu biasanya untuk mobil LCGC dan city car. Betul. Contohnya nih kayak mobil lo yang ini city. Ini 4 × 100. 4 × 100. 4 × 114. Mobil Jepang city tapi yang menengahnya kayak medium. Yaris. Bukan Avanza. Oh. Avanza Xenia. Grandivina. R3. R3 enggak 5. Oh, enggak. Terus R3 kan R3 kan ini. Apa dia? Lubang 5. Lubang 5. Ya. Oh, iya. Nah, selanjutnya ada lubang 5, Bang. Okay, 5 × 100. 5 × 100. 5 × 100 itu biasanya mobil city car sedan Jepang. Oh. Atau SUV. Oh, okay. Contohnya kayak Altis. Altis. Mm-mm. Altis tuh yang buat cuci yang tangan itu supaya... Altis. Oh ya. Terus Altis, terus udah serius ada nih dengerin ini. Masalah itu apa lagi, Sri? Sienta. Sienta. Toyota Sienta. Tahu Toyota Sienta. Mm-mm. Oh, itu 5 × 100. Sienta. Mobil Sienta. 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 Mobil Sunda ya. Sunda. Terus apa lagi, Sri? Jangan, yang itu yang gampang yang aja. Jepang-Jepang aja. Nah, itu R3, bahan. R3. R3 5114. Oh, 5114. Nah, dari 5100 ada yang 5 × 114,3. Okay. Ya. Itu ada banyak. Oh, Livina. Livina. Terus Expander. Expander Yaris tadi ya. Yaris kan 400 mobil Jepang. Meledak enggak? Kagak, Bang. Air itu. Emang gitu. Emang gitu. Kok kaget? Enggak, berisik doang nih, ntar gue rusakin aja.
biar nggak usah dong pakai air di rumah ini. Oke. Okay. Nah, di Master 14 itu ada expander juga. Expander. Apa lagi? Alphard, Innova, Innova HRV, CRT, AFC. AFC nggak ada ada mobilnya, cuman nggak harus pakai pelek orang. Loh, belum tentu, siapa tahu mobilnya Innova. Iya. Selanjutnya ada PCD 5x112. 5x112. Itu apa aja? Itu Mercy. Oh. Khusus Mercy. Mercy doang. Mercedes Benz. Oh. Mercy, Mercedes, oh, Mercedes Benz sama. Sama. Iya. Iya, maksudnya takut BMW? Enggak paham. Jangan ngomongin yang lain dulu, ini dulu. Mercy. Oh. Dan BMW tipe terbaru. Oh. Tipe-tipe keluaran 2019 kalau enggak salah. M4. Enggak, M4 kan dari tahun berapa juga ada. Oh. Yang seri G, G series. G. Nah, itu dia GL udah GL gitu ya. Enggak dong, GL motor dong. Ada yang enggak ada BMW enggak ada iya. GL, anak BMW banyak nanti pada protes. Ya ampun, kenapa pada sensitif bener anak mobil cuman gara-gara ditambahin satu huruf doang. Ih, kok fitnah? G240. Enggak boleh fitnah. Enggak fitnah, tadi kan lu yang bilang, kan, Bang. Tadi lu bilang anak mobil pada sensitif ya, banget. Ya maaf ya anak BMW ya. Terus selanjutnya. Lanjut ya, ada 5x120. Itu apa aja? BMW. Oh, BMW itu 5x120. Ya. Kecuali BMW M40 tahun 91 itu 400. 80% BMW PCD-nya 5x120. Oh. Gitu. Mm-mm. Nah, berarti kalau yang Trax ini samanya sama apa mobil? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Lah, Chevrolet Trax doang. Spin ya? Chevrolet. Gengnya Chevrolet. Oh iya. Chevrolet Trax, Spin, Captiva. Captiva enggak? Captiva 514. Oh. Berarti susah juga ya susah. Mobil gue ya? Makanya. Oh gitu. Lanjut gak? Kemana? Lanjut lagi. Oh iya. Masih ada lagi. Oh masih ada lagi. Ada 5x127. Apa tuh? Rubicon. Oh Rubicon. Jimny. Cherokee. Oh itu mobil-mobil ini. Mobil-mobil iya, laki-laki lah gitu ya. Oh, jadi kalau mobil yang lain selain itu bukan mobil laki-laki. Mobil laki-laki juga. Cuman maksudnya mobil jadi, yang kagak. Jadi beliau bukan mobil laki-laki. Mobil laki-laki semua. Semua mobil laki-laki ada. Jadi cewek enggak boleh punya boleh mobil. Boleh juga mobil cewek juga boleh, laki-laki boleh, semua gender boleh menggunakan mobil. Dah. Nice. Itu tadi 5x127. Selanjutnya 6 kali berapa sih? 139. 139. 6x139 itu apa? Berarti bautnya ada berapa? 6. Pinter ya. Baru ngobrol bentar udah ngerti. Luar biasa. Kalau misalkan gua kagak ngerti, lu tanya begituan, berarti dari tadi gua blon bener dong. Kan itu mah udah dijelasin dari awal. Bener, cocok. Nah, 6x139 itu ada Fortuner, oh, Pajero, Bujero. From istri tuh. From istri. Pajero emang. Sama apa sih? Nah, Fortuner tuh from siapa? Kan enggak kan mesti, Fortuner. Kan tadi lu bilang Pajero, Bujero. Enggak, kan enggak mesti diartiin. Ya lu juga begitu, ada Pajero, ada Bujero. Ya gua juga jadi penasaran. Enggak, Bujero emang ada. Bujero ada. Ada. Biasanya kalau Fortuner bapaknya nyetir, ibunya di samping. Ya, tapi enggak disebut ibu Jero. Masa anaknya anak Jero? Kalau anaknya mungkin enggak. Tapi kalau ibunya mungkin disebut. Sepupu Jero. Masa ada nenek Jero? Ngapain begitu nama orang dirubah-rubah? Cuman gara-gara beli mobil. Tapi kan anak Jero kan bukan nama. Nama lu misalnya Rigen, ya. Masa Rigen Jero? Nah itu misalnya gue naik mobil Pajero, kan jadi Pajero kan? Nah istri gue jadi Bujero. Mobilnya tetap Pajero. Nah istri gue kenapa jadi Bujero? Enggak ada, istri lu tetap istri. Nah tadi yang Bujero siapa? Yang Bujero? Kok gimana sih? Kalau lu bawa mobil, istri lu di samping, istri lu gak berubah jadi Bujero ya, istri lu. Lu gak jadi Pajero. Nah yang Bujero siapa yang Bujero? Tadi lu siapa yang ngomongin Bujero sih sebenarnya? Kayaknya knalpot lu buang ke dalam ya asapnya, makanya pusing lu yang ngomong. Makanya knalpot taruh luar mobilnya. Iya. Biar ini. Tapi kan knalpot gua gak standar kayak punya mobil lu. Ya ntar gua ganti, gua pakai trompet. Ya. Nah, jadi itulah PCD. Itu salah satu tips sebelum 6, berarti paling banyak tuh 6. Paling 6 banyak lubang. 6. 6 lubang. Yang beredar di pasaran tuh 6. Kalo ada yang belum masuk tuh, Bro? Ada yang enggak standar di Jakarta. Berapa? 5x105 coba. Nih, 5x105 nih mobil lu nih. Ah. Cuman ini doang. Chevrolet Cruze. Chevrolet Trax sama Cruze. Trax sama Cruze doang. Oh, Cruze. Yeah. Cruze juga
jarang banget di Indo. Iya, jarang makan dia, makanya kurus. Itu kurus. Ini crush. Crush. Hey. Gitu. Parkir. Iya. Udah ngerti sekarang? Udah. Jadi gue cuman itu sama crush. Berarti kalau misalkan, berarti agak susah ya? Berarti yang gue dapet dari lu ini emang buat Chevrolet Trax? Iya. Oh. Kalau ban mah enggak ya? Ban mah enggak ribet. Kalau ban mah pakai ban apa aja bisa. Oh, knalpot? Knalpot kenapa? Bebas juga. Bebas. Oh. Knalpot enggak mesti sama. Hah? Enggak mesti sama-sama dengan mobil lain. Oh, iya. Yang paling susah itu dimodifikasi itu ya sebenarnya PCD. Oh, gua baru tahu nih kayak gini-gini nih pelek gitu. Oh, jadi jarak-jarak itu juga ada. Okay, ada. Oke deh, itu kali ngobrol-ngobrol kita hari ini sama Bang Rais. Makasih buat yang Bang Rais, Bang Aldi, Rais. Tadi kita udah sharing-sharing mengenai PCD. Jadi gitu. Jadi PCD itu ada berbagai macamnya, ada yang dari lubang 4 sampai lubang 6. Tapi berapapun lubang kita di mobil, yang penting kita jangan sampai terpecah belah hanya karena perbedaan lubang tersebut. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita hari ini mengenai lubang di PCD tersebut. Akhir kata, saya Rigen. Saya Aldi Rais. Ya. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kita kembalikan ke MC-nya. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Kok enggak boleh sih ya? Bingung gua. Ya enggak boleh, Bang. Ya udah. Makanya bacanya jangan dikali. Ya udah. 5X105. Oh, 5X105. Iya. Berarti jorok tuh. Kenapa, Bang? Biasanya kalau ada X-nya film jorok. Sabar, disabar. X-Men konten, ya kan? Iya. Kan enggak jorok. Ada jorok di mana? Lah. Ada jorok ya, kayak dia bat darah keluar-keluar kan serem jorok tuh. Serem sama jorok beda. Apa? Serem sama jorok beda. Sama. Jorok, kalau gue nonton orang nonton film jorok, ih serem, takut ketahuan gitu. Jadi lu sering nonton film jorok? Dulu, sekarang udah enggak. Oh. Sekarang apa? Bikin. Iya. Enggak bikin juga. Oh, enggak bikin. Iya. Gue kalau bikin durasinya kan nyampe 19 detik. Paling 14 udah kelar.